syukur ni bila dah ada pada diri kita, bila dah ada dalam hati kita, anda akan selamat walaupun ketika sakit ataupun ketika senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi Allah, wanita-wanita yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak bincang satu tajuk yang sangat tapi sangat-sangat penting dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Sebab apa? Tajuk dia adalah syukur. Sebab apa? Syukur ni bila dah ada pada diri kita, bila dah ada dalam hati kita, anda akan selamat walaupun ketika sakit ataupun ketika senang. Walaupun ketika susah ataupun ketika lapang. Adik-adik ini kasih Allah, ibu-ibu, kakak-kakak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الله berfirman ni, Allah cakap firman Allah Bukan kata Rasul, bukan kata manusia, bukan kata ulama, tapi Allah yang berfirman. Allah beritahu, la in syakartum, kalau kau syukur, la azidannakum, aku tambah. La azidan, pasti dan pasti aku tambah. Sebab Allah tak cakap azidannakum, Allah kata la azidannakum. Pasti aku akan tambah. Allah tambah huruf lam untuk takkidkan janji dia. Takkid ni artinya memperkuatkan janji dia. Kena percaya. Kalau kau kufur, artinya tak syukur, azabku amat pedih. Adik-adik ini kasih Allah, ibu-ibu, kakak-kakak. Syukur ni dahsyat. Dia punya penangan dia sangat dahsyat. Kalau kita tengok, orang yang syukur, dia boleh duduk dalam apa juga keadaan. Orang lapang syukur itu biasa, tapi orang yang sempit syukur itu sangat luar biasa. Syukur ni dahsyat tau ibu-ibu, kakak-kakak. Sebab itu kita jadikan perumpamaan, kata orang cerdik pandai. Cuba kita tengok. Allah letakkan rambut kita di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Allah letak dekat kepala. Dan rambut tu, siapa yang mampu nak hitung berapa helai rambut yang dia ada? Tak mampu nak hitung. Itulah pengertian dan juga kepentingan syukur. Allah letak di tempat yang paling tinggi, artinya syukur atas nikmat Allah ni tak mampu kita nak hitung. Bagaikan tak mampu kita nak hitung helaian dan setiap helaian rambut-rambut kita. Subhanallah. Maka sebab itu kita belajar-belajar syukur ni, nanti kita nak bincang-bincang lagi kenapa syukur itu sangat perlu untuk diletakkan ke dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang yang lapang tersenyum dan ketika sempit juga tersenyum. InsyaAllah, bismillah, bersyukurlah.